Kali ini saya akan mencoba untuk naik kereta api eksekutif Bima dari Jakarta ke Gubeng, Surabaya. Kemarin sudah nyoba Argo Bromo Anggrek, sekarang Bima yang lewat jalur selatan. Saya sudah berada di dalam kereta api Bima dan sebentar lagi akan berangkat. Oke, tunggu kisah perjalanannya. Mudah-mudahan nggak tidur. Makasih. Satu perjalanan Anda telah nyampe di stasiun Cirebon. Sayangnya perjalanan kali ini malam hari sehingga suasana dan keindahan-keindahan di jalur Cirebon, Purwokerto dan Yogyakarta yang sangat indah tidak bisa direkam. Itu aja, makasih. Sayang sekali tadi di perjalanan antara Cirebon ke Purwokerto tidak bisa merekam gambar pemandangan yang cukup indah karena jalur selatan ini juga dikenal sebagai jalur yang cukup indah dengan jalur berkelok dan banyak pegunungan. Nah, ini juga dari stasiun Purwokerto kita tidak bisa memberikan laporan saat kereta api Bima masuk terowongan hijau dan terowongan motor, dua terowongan yang cukup terkenal di jalur selatan. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin lain waktu ada kesempatan lagi saya ke Jakarta bisa lewat jalur selatan pada siang hari. Oke, makasih kawan. Solo Balapan. Sayang sekali kalau malam hari, kurang bagus juga ya untuk bikin laporan perjalanan. Tapi nggak apa-apa lah, nanti diulang berangkat siang. Ini udah nyampe di stasiun Gubeng kawan. Mohon maaf tadi di perjalanan mulai dari stasiun Solo Balapan aku tertidur sampai di setelah stasiun Mojokerto malah. Ya maklum udah capek. Itu aja mungkin kawan. Kereta api ini terlambat 30 menit karena tadi di 3 stasiun ada persilangan yang cukup lama. Itu aja. Makasih kawan.